Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jumpa lagi ya. Ini saya ada Smart Friend Andromax 4G. Wah, ini kerusakannya. Iya. Lubang casnya oglek-oglek. Ya, ambrol. Ini mungkin karena terlalu sering dicas menggunakan yang bukan casnya ini ya. Jadi loer. Sekarang kita lanjut. Waduh, ini tombolnya juga udah nggak ada, guys. Tombol powernya udah hilang. Aduh, unik-unik sekali ini. Ini baterainya baru, mereknya Blitz. Wah, ini kalau dipasang ini langsung nge-blitz ya. Aduh, silau. Aduh. Kita buka semua baut-bautnya. Nah, ada congkel di sini. Aduh. Ini kondisi lembur malam hari. Ini kalau di tempat saya jam segini banyak orang-orang. Orang-orang apa ya bahasa Indonesia ya, saya nggak tahu ya. Orang-orang bernyanyi. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. USB charge-nya merotol. Ini karena tingkat kerosakan, aduh, kekuatan saat mengecas mungkin sampai ambrol. Lepas PCB bagian bawah, kita akan lakukan penggantian. Nah, di sini saya tidak punya spare part untuk Smart Friend Andromax 4G yang ini ya, tipe ini. Tapi saya punya persamaan, nanti saya akan coba cek-cek karena saya punya stok. Ini saya tambahkan timah agar mempermudah saat pelepasan. Nah, ini dijepit dulu ya. Aduh, ini penjepit PCB saya udah mulai rusak karena dilempar-lempar ya sama anak kesayangan saya ini. Aduh, sampai merotol kemarin. Nah, kita panasi kanan kiri, bagian tengah juga untuk konektor ya. Ini konektornya karena sudah ambrol. Jadi mudah saya tambahkan lagi timah. Ini lebih mudah menggunakan blower, tapi ini karena kondisi malam hari ya. Takut listrik saya jelek ya, karena pemakaian sudah lumayan banyak dan saya memakai daya listrik yang kecil. Nah, ini penampakan. Nah, ini untung pin-pinnya tidak merotol ya. Jadi hanya untuk USB-nya saja yang lepas. Tapi untuk yang bekasnya saya akan tetap ganti. Sebenarnya dipasang kembali masih bisa, tapi lebih baik diganti baru ya. Tambahkan flux sedikit untuk merapikan sisa-sisa timah. Ini saya menggunakan solder wick. Waduh, ini solder wick. Waduh. Nah, ini sudah terlihat. Nah, ini ada yang terangkat satu, tapi menurut saya masih aman hanya untuk data. Yang penting positif dan negatif VPAS-nya masih bisa masuk. Nah, ini ya yang bekas. Nah, ini saya carikan untuk Redmi 7A. Ini hampir mirip tapi tidak 100%, tapi lumayan ngepas, guys, bisa dipakai ini. Lumayan lah daripada nggak ada gantinya. Kalau di tempat saya HP-HP seperti ini masih banyak yang servis ya, karena yang dibutuhkan itu fungsinya. Oke. Saya
tambahkan timah untuk dipimpinnya tadi ya. Sekarang lanjut ke tahap pensolderan. Nah, seperti ini saja. Saya menggunakan solder biasa karena untuk memasang tidak perlu menggunakan blower. Ini tambahkan untuk pengunci ya, di samping kanan dan kiri, karena kalau tidak terlalu kuat nanti bisa ambrol kembali. Jadi saya kuatkan bagian samping kanan kiri sampai tembus. Nah, sudah terlihat rapi. Oke. Nah, mantap ya. Wah. Lanjut ke tahap perakitan. Ini biasanya saya menggunakan flux racikan, dan ini saya pakai flux di pasaran ya, tapi kualitasnya kurang bagus untuk yang flux merek ini. Nanti lain kali saya akan membuat tutorial untuk membuat flux solder yang bagus menggunakan songka dan bahan-bahan lain. Ya, ini kabel antena pasang juga, jangan sampai kelupaan. Saya rapihkan juga nanti ya untuk di bagian bawah. Ini agak ngangkat sedikit. Ini fleksibel. Fleksibel LCD ini ya. LCD touchscreen. Digabung dengan USB charge. Nah, ini bisa dilihat ya, rapi, nggak ada yang mengganjal. Ini baterainya merek Blitz. Ini info dari pemilik baru untuk baterai. Andromax 4G LTE. Tunggu sampai masuk ke menu dan kita akan coba cas apakah sudah kembali normal. Oke, saya coba cas ya, ini ya sudah masuk ke menu. Sep. Oke. Muncul lambang pengisian dan mantap ya, jadi goyang-goyang juga aman. Ini gelap sekali ini layar ini, aduh. Nah, aman ya, saya goyang-goyang nggak ada lepas atau lepas charger, nggak ada. Sekarang lanjut ke perakitan. Wah, ini mana ini? Waduh. Ini tombolnya ya, ini sudah tinggal setengah. Aduh. Kita pasang saja lah, karena nggak ada info penggantian, jadi ya apa adanya saja ya. Karena saya juga nggak ada stok untuk casing seperti ini. Nah, ini ya, udah sip. Nah, ini sudah
aman, oglek-oglek masih aman, gak terjadi lepas pengisian. Ini bautnya lumayan banyak kan teman ya. Smart friend ini dulu sangat wow sekali, karena yang lain itu masih H plus, dia sudah 4G. Cuma untuk SIM 1 dia harus wajib menggunakan smart friend. Ini sengaja nggak ada yang saya percepat ya teman ya, biar real. Ini waktu perbaikan kurang lebih sekitar ya 13-15 menit. Tadi ada yang saya potong sebentar agar semuanya tahu ya berapa lama pengerjaan untuk USB cas seperti ini. Coba power on. Tombolnya karena ambrol teman-teman. Ini agak susah ya ini, karena tombol powernya dia udah tinggal setengah. Wah, ini hewan malam. Nah ini ya yang bekas, nanti saya akan kembalikan. Kita tunggu. Ini kalau untuk HP jadul lama banget ya untuk bootingannya. Masih aman ya. Nah ini siap diberikan ke pemiliknya. Ini kebetulan pemilik tetangga ya, paling besok pagi saya berikan ke pemilik. Yang penting sekarang sudah ready dulu. Oke, terima kasih teman ya sudah melihat video yang saya buat untuk hari ini, semoga bermanfaat. Tetap saling berbagi ilmu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga agar saya lebih semangat. Semangat apa ya, semangat mendapatkan pendapatan di akhir bulan. Ya, sekian dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.